Domar Family, channel YouTube berisi traveling, kuliner, hobi, dan keseharian kami. Review dan ulasan yang apa adanya. Tentu, enjoy for watching. Alhamdulillah, kita kali ini masih di Kota Semarang. Rencananya kita akan ke tempat wisata di perbatasan antara Semarang dengan Kabupaten Semarang. Gimana kah itu? Yuk kita jalan-jalan. Nah, wisata populer di Semarang tak cuma hanya Lawang Sewu saja. Masih ada tempat wisata di Semarang yang menarik dan cocok dikunjungi saat liburan bersama keluarga. Dan ini adalah Dusun Semilir, sebuah destinasi leisure park yang menggabungkan wahana permainan, penginapan, spot foto, Instagramable, wisata kuliner, hingga perbelanjaan dalam satu area wisata. Nah, kita sudah masuk ya. Ini parkiran di Dusun Semilir cukup luas, jadi jangan khawatir. Sangat-sangat luas sehingga banyak menampung tempat parkir, maksudnya mobil. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Kita lanjut untuk langsung membeli tiket ya. Nah, Dusun Semilir ini mengusung konsep one stop destination, tentu akan membuat Anda betah berlama-lama di destinasi wisata ini. Wisata ini dibuka pada tahun 2019 silam. Nah, kita bisa lihat ya lokasinya di mana. Jadi Dusun Semilir ini berada di tepatnya di daerah Bawen. Nah, kita masuk sekarang. Jadi kalau masuknya ini langsung ke tempat cenderamata sebagai tempat oleh-oleh. Jadi kalau misalnya kita mau beli oleh-oleh di Dusun Semilir, bisa langsung masuk di pintu masuk ataupun di pintu keluar. Nah, ini kita disajikan berbagai macam cenderamata khas dari Kota Semarang yang beraneka ragam. Jadi bisa kita pilih-pilih ya. Yuk kita lihat-lihat ya. Ingin saya sampaikan bahwa Dusun Semilir sendiri hanya berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Semarang. Lokasi Dusun Semilir juga strategis lantaran terletak tak jauh dari Tol Bawen atau tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49, Kelurahan Bawen, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu dia ya lokasinya. Kalau untuk harga tiket masuk Dusun Semilir sendiri beragam, mulai dari Rp30.000 sampai Rp90.000, bergantung isi tiket atau jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Sementara Dusun Semilir sendiri buka setiap hari dengan jam operasional pukul 8 hingga pukul 18 pada hari biasa, weekday, dan pukul 8 pagi hingga pukul 20 pada waktu weekend. Nah, bisa kita lihat ya, banyak sekali cenderamata yang disajikan di Dusun Semilir ini. Banyak dan cukup unik ya. Fasilitas Dusun Semilir Semarang bisa dikatakan sangat lengkap. Berbagai macam fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat parkir yang sangat luas, toilet, tempat istirahat, tempat makan, dan berbagai fasilitas umum yang lainnya tersedia di destinasi wisata sini. Jadi kalau misalnya toilet segala macam itu tidak bayar ya, sudah langsung include dengan tiket. Untuk wahana permainannya sendiri itu juga cukup beragam. Banyak sekali wahana permainan yang bisa dicoba di Dusun Semilir Semarang. Yang paling ikonis tempat ini adalah Prosotan Pelangi atau Prosotan Warna-Warni. Prosotan Pelangi Dusun Semilir Semarang memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan alas peluncur berwarna-warni bak pelangi. Nanti kita bisa lihat seperti apa serunya permainan wahana Prosotan di Dusun Semilir ya.
yaitu kosokan pelangi. Lanjut ya guys, jadi teman-teman bisa dilihat dari awal kita masuk memang disajikan berbagai macam cenderamata yang cukup unik dan harganya juga ya cukup terjangkau, sehingga jangan ini deh, jangan ragu-ragu untuk membeli di sini. Dari kacamata juga ada kan, dari pernak-pernik, dari perhiasan-perhiasan dari kayu ataupun dari batu juga tersedia. Selesai dari tempat penjualan cenderamata, kita langsung disajikan pintu masuk yang cukup unik juga. Jadi semuanya berasal dari bambu dan diselimuti dengan tanaman-tanaman yang merayap, sehingga ya cukup teduh. Nah, dari ini juga samping kanan kirinya tersedia berbagai macam orang yang berjualan, dari snack-snack ataupun makanan kecil dan makanan besar tersedia di sini. Jadi kita bisa berbelanja di sini, kemudian bisa sambil jalan sambil makan di sini juga bisa. Tapi ya kalau kita mau santai lagi langsung aja ke tempat restorannya juga tersedia. Nah, karena cuaca hujan gerimis maksudnya, lantai cukup basah dan kami juga cukup berhati-hati ya, takut terpleset tentunya. Kita lanjut ya teman-teman semua ya, nanti kita juga berfoto-foto di tempat yang ikonik di sini. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Ini adalah salah satu tempat atau sudut di mana banyak sekali orang ingin berfoto di sini, yaitu tempat robot-robotan ya. Berbagai jenis robot seperti dari Transformers tapi dengan baju adat sekilas seperti Gatot Kaca. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh patungnya ya, patung flamenco yang cukup terkenal. Kalau di sini juga kita bisa lihat patung flamenco yang tinggi banget, jadi kita dari jauh juga bisa melihat. Selain itu memang yang menjadi ciri khas dari Dusun Semilir ini adalah kubahnya yang cukup besar. Ada beberapa kubah dari kejauhan juga kelihatan ya, nanti kita bisa lihat dari kejauhan di destinasi selanjutnya. Dari pintu masuk dan kita masuk terus, langsung kita akan menemukan tempat seperti food court ya, tempat restoran, berbagai macam jenis makanan dijual di sini. Jadi kita bisa bersantai di sini sambil makan sesuai dengan kesenangan kita yang kita inginkan. Jadi tempatnya cukup luas, banyak sekali tempat-tempat yang bisa menjadi kita tempat beristirahat, dan kita bisa berfoto-foto di sini seperti saya lagi berfoto di satu tempat ya. Nah, ini dia apa yang diinginkan anak kami, balon. Aha, tapi nanti kita akan beli balonnya setelah request anak saya yang satu ini. Apa requestnya? Tentu es krim khas dari Dusun Semilir. Ya, kita lihat ya seperti apa es krimnya. Thank you.
Es krim ini banyak sekali toppingnya ya. Jadi topping coklat, keju ataupun seres juga ada. Jadi sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Jadi sepertinya anak saya hobinya makan yang coklat. Jadi langsung aja dibuatin tuh yang coklat dengan topping yang coklat juga. Ya lanjut ya teman-teman. Setelah kita makan dan minum di restoran di sini, kita lanjut lagi nih. Rencananya kita akan ke wahana yang spektakuler di Dusun Semilir. Apa itu? Tentunya wahana bermain klosotan pelangi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita akan mendaftar terlebih dahulu dan rencananya anak saya, Evan dan Satrio akan bermain di wahana ini, sedangkan saya nunggu aja di bawah. Yang kecil juga belum cukup umur, jadi nunggu di bawah. Istri saya atau ibu saya ya juga ikut nunggu aja di bawah, karena yang berani hanya Satrio dan Evan. Kita lanjut ya seperti apa ya pelosotannya ya. Jadi kita nunggu di bawah aja, kita lihat bagaimana reaksi anak kami. Pasti dia senang. Jalan di Dusun Semilir di sini cukup unik. Jadi juga ditutup dengan atap. Atapnya juga melengkung ya. Nah, kita bisa lihat kan atap melengkung, jadi untuk melindungi kita dari hujan sehingga tidak bisa terkena hujan secara langsung. Di sini juga hiasannya juga berbagai macam ya, lampu hiasannya ya. Jadi bisa kita lihat hiasan-hiasannya cukup model-model yang terbaru. Jadi kalau kita berfoto juga bisa menjadi magnet tersendiri di lokasi ini. Nah, lokasi ini juga cukup ramai ya, sudah ramai ya. Banyak sekali wisatawan tentunya lokal yang berwisata di sini. Nah, ini dia ya tiket pelosotannya ya. Jadi kita beli 2 tiket pelosotannya dan nanti kita bisa lihat anak kami bermain pelosotan pelangi. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Kita sambil menunggu Satrio dan Evan ke wahana pelosotan, saya dan istri dan anak saya yang kecil dan juga ibu berkeliling di sekitaran pelosotan sambil berfoto, sambil melihat sekeliling tempat wisata. Dari sini juga kita bisa melihat ya, langit-langit yang di atasnya juga berwarna-warni seperti pelangi. Makanya di Dusun Semilir ini juga memang sangat terkenal dengan warna-warninya ya, sangat ciri khas sekali, membuat mata kita seperti pelangi melihatnya. Nah, ini dia pelosotan pelangi yang tingginya kurang lebih 30 meter di atas permukaan. Kita bisa lihat ya, tentu sensasinya luar biasa. Anak kami aja yang rencananya memang akan main di sini. Nah, itu dia ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. I know.
Saya tanya ke anak saya rasanya seperti apa. Rasanya pengen lagi, Pi, lanjut lagi. Udahlah, kita keliling aja sebelum waktunya sore. Kita lanjut ya teman-teman ya, ke wahana mana lagi ya. Rencananya kita akan berjalan di Dusun Semilir. Ya kita ikutin aja jalurnya seperti apa, arahnya kemana, dan kita lihat. Nah, di sini ada kereta ya, kereta yang ditarik oleh lokomotif yang berjalan mengelilingi Dusun Semilir. Jadi kalau misalnya kita capek berjalan kaki dan ingin berkeliling santai, tidak berhenti-berhenti, kita tinggal naik aja kereta di sini. Biayanya hanya 20.000 aja per orang ya. Nah, ini dia salah satu tempat yang ikonik juga, musolanya. Musolanya juga cakep ya, teman-teman ya. Nah, berbagai macam orang berjualan, stan-stan yang berjualan di sini juga ada. Dan di sini juga ada wahana ATV ya. ATV-nya juga ya lumayan ramai ya, yang bermain di sini. Untuk teman-teman yang ingin berwisata di Dusun Semilir, lebih baik dilakukan emang dari pagi ya. Jadi memang lokasi ini sangat luas sekali. Jadi kalau kita dari pagi, kita bisa banyak tempat atau wahana yang bisa kita bermain. Kalau saya, kami di sini karena emang sudah cukup agak siang, sekitar jam 2, makanya kita banyak sekali wahana-wahana yang kita lewatin, karena memang kalau kita tidak sampai di ujung wahana, ya saya katakan agak rugi ya, karena kita akan melihat salah satu wahana yang alun-alun di Eropa. Itu menjadi salah satu tempat yang berfoto yang cukup menarik dan Instagramable ya. Itu kita akan, karena lokasinya ada di ujung, maka kita akan cepat-cepat ke arah ke sana sebelum waktunya sorean tentunya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Lokasinya di mana, kita lanjut terus. Setelah melewati lorong yang cukup panjang dari jembatan dari Plosotan Pelangi, kita akhirnya sampai di area panggung, area alun-alun di Dusun Semilir. Area ini cukup luas, jadi di sini juga menjadi tempat arena bermain anak-anak, dari sepedaan, dari sepeda listrik. Kita juga bisa bermain bumerang di sini dan juga bermain kereta-keretaan juga ada di sini. Nah, bisa kita lihat kan bagaimana ramenya. Jadi ada yang bermain sepeda listrik, ada yang bermain bumerang. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Anak kami pengen dibelikan bumerang. Jadi mereka pengen bermain di sini, bermain bumerang. Selain itu, anak saya juga ingin bermain dengan si robot nih. Nah, main dengan robot kan anak saya tuh, berfoto lagi dengan robot Transformers di sini. Wake up,
wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Di sini sangat terkenal dengan kampung Korea, kampung Gangnam Style. Nah, seperti yang saya lihat ya, di sini kita bisa melihat kubah-kubah ciri khas dari Dusun Semilir. Jadi cukup unik, dan di sini juga jadi foto yang cukup ikonik. Nah, di sini anak saya nih pengen beli apa? Pengen beli bumerang. Nah, karena emang lokasinya cukup luas dan kita juga sebagai pemula kita beli yang ini ya, beli yang busa saja. Jadi kalau misalnya kita menerbangkannya tidak perlu khawatir kalau misal mengenai orang tidak sakit, karena kita pemula takut juga ya nanti kena kepala orang lain yang bermain di situ. Nah, ini dia time bumerang, temo bumerang. Nah, anak saya bermain ya di sini ya. Nah, kita lihat ya, instrukturnya menyajikan cara bermain bumerang. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Puas bermain bumerang, kita melanjutkan lagi ke wahana lainnya. Kita akan rencananya ke wahana Gangnam ya, akan tetapi karena udah sorean, wahana di Gangnam Style sudah ditutup. Jadi kita akan lanjut kemana nih? Kita akan lanjut ke wahana Karavan. Di sana kita akan melihat kuda. Di sini menyewakan kuda, dan rencananya si gendut anak saya Evan dan Satrio akan naik kuda. Kalau si yang kecil nggak berani, takut kena gigit kuda. Jadi kita lihat aja ya seperti apa. Nah, ini dia arena karavan. Di sini kita bisa berkeliling menggunakan kuda ataupun hanya sekedar berfoto, ataupun kita foto-foto aja di sini. Nah, warnanya satu keliling ya, seperti satu keliling lapangan, setengah lapangan bola ya. Ya, seperti ada arena berkudanya. Nah, di sini juga ada seperti karavannya si Satrio lagi naik kuda. Jadi Satrio aja tuh yang naik kuda, kalau si Evan nggak berani keliling naik kuda, beraninya hanya foto. Kita lihat ya anak saya, kalau yang kecil nggak berani, malah ketawa-ketawa aja yang kecil ya. Ya, kita lihat ya, lanjut ya. Thank you.
Nah, akhirnya selesai juga kita bermain di wahana karavan. Akhir kata, kami Duma Family mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.